Kita main bulu tang ya? Kisnya mana? Bang kis. Lagian ngapain kamu pakai tanya kisnya mana kisnya? Ya kenapa dikasih? Bilang aja ditambahin kis. Pakai muah sama Pak RT lagi. Pak. Nih airnya dalam kan nih? Airnya dalam. Ini lapangan bulu tangkis. Bukan kolam renang. Lagian Pak, saya mau nanya ini maaf ya Pak. Bukannya saya sok kritis. Kan ada anggaran buka dari warga buat bikin lapangan bulu tangkis. Kenapa jadinya kayak meja pingpong Pak? Kamu tahu sendiri anggaran itu turunnya kan bertahap. Terus? Ini baru bisa bikin segini ya, kita rawat lah. Lama-lama juga gede. Badminton harus ada wasit ya? Iya nggak ada wasit, nanti siapa yang ngitungin skor? Masa ngitungin sendiri? Iya capek. Tadi kira curang aku. Tapi gimana? Pak. Bapak tuh jualan apa sih sebenarnya? Organisasi segala macam, Pak. Oh, kalau gada. Oh, apa lu cari gua ada, apa lu mau gua ada. Iya, itu begitu, Pak. Ya. Apa itu? Saya ini lagi baru badut juga bisa. Badut saya. Ulang tahun. Iya. Bisa. Nyari badut ulang tahun susah loh. Enggak, Pak. Ya kita harus nanyain badut, kamu ulang tahun. Iya. Kamu badut ulang tahun itu badut untuk ulang tahun, bukan badut yang lagi dirgahayu, Pak. Maksudnya badut buat ngisi acara ulang tahun? Bukan. Yang jelas dong. Ini sedot WC juga bisa. Ini juga oh ini terima. Beda usahanya. Iya. Ya. Agak bingung. Beda-beda usahanya Pak. Iya. Tahu, aku tahu ya. Usahanya beda. Kan kamu maksudnya mau menunjukkan ini pada penonton ya, kan? Ya kalau kamu puterinnya doang. Saya mau puterin Pak. Hadepin sono. Bentar Pak. Nah, tuh. Baru kelihatan. Terima sedot WC. Mampet sedotin aja. Cuma ini lagi. Terima permak. Pak, jangan dibahas semua. Saya muter-muterin, Pak. Tunjukin ke Pak. Pak, saya muter-muterin motor, dong. Pak, saya muter-muterin motor terus nih. Ini apa nih, Pak? Kalau usaha yang ini, Pak. Permak lepis. Terima permak lepis. Oh ini tahu ini maksudnya celana jin di permak. Kalau ini kopi keliling nih gimana? Kolingan kok sih? Kolingan? Kopi. Menonton belum tahu. Pak, tadi udah kelihatan. Harusnya tadi pas lagi posisi gini. Pak, tadi motor posisi gini Bapak bahas yang belakang. Ini kan sekarang saya puterin lagi. Pak, daripada capek muter-muter mendingan jadi wasit kita sini. Iya sini, wasit dah. Saya kesini tuh nganter kok. Nggak, ini jalan. Dari Pak Apli, Pak. Pak Apli? Iya. Apli siapa? Aplikasi, tadi Pak Apli kasih saya kesini. Pak Apli. Oh Pak Apli kasih? Pak Apli kasih ke saya. Oh, gitu. Suruh saya nganterin. Oh ini. Kasih. Oh kamu iya. Belinya lewat. Ini Pak, udah pesenannya ya. Kenapa? Jadi juri. Jadi juri? Wasit. Masih ini main belum ada wasit. Ada wasitnya. Bisa kan jadi wasit? Harus pakai aplikasi lagi Pak. Ini kok untuk wasit kan ini saya bisa gitu tapi jam-jaman Pak. Oh gitu. Belum matiin nih. Oh belum dimatiin ya? Oh ini kuncinya Pak, maaf Pak. Oke. Okay. Eh ya. Itu kirain peluit bukan? Bukan. Kunci. Peluit ada di saya, tenang aja. Ada. Ada peluit mana? Tadi saya udah buat peluit, Pak. Mana saya tahu orang situ yang ngantongin. Wah. Di tas kali. Ketinggalan di stasiun. Stasiun apa? Saya pakai yang ini juga sama. Saya tukang langsir. Ah ini ada. Udah ada. Iya ini. Yuk, menentukan dulu. Okay. Lempar koin, Pak. Bapak, pilih hitam atau pilih gelap? Sama. Sama. Ini sama. Harusnya yang masuk apa yang nongol? Oh, yang rata apa yang cekung? Okay, gelap sama hitam sama. Oke. Okay. Oh, turun, Sur. Masuk. Jangan tinggi-tinggi dong. Jangan tinggi-tinggi, jangan mainnya. Ini Pak, oke. Okay. Bapak dari tadi tuh belum pilih, Bapak mau yang mana? Iya, saya yang mana? Yang ini. Yang ini.
Bapak pilih yang keluar. Ini. Saya yang ini. Bapak yang nongol. Oh, bentar. Kan bisa gini, gini ditekepnya pakai tangan. Bukan gini ditekep pakai perut. Ngapain? Kurang dramatis. Nih, berarti... Syekh, mohon maaf, yang olahraga kita yang keringetan kamu. Ya, ini berarti punyanya... Pak Surya, ya. Yang ini. Oke. Okay. Ya. Kamu pilih bola apa tempat? Eh, iya ini maaf ya. Ini pilih bola, pilih raket. Hei, gimana sih? Kalau raket gak usah milih, pegang sendiri-sendiri. Mana ada orang yang gak pakai raket? Enggak. Bola atau tempat? Nah, kalau misalnya kamu pilih bola, kamu cuma dapat bolanya. Kalau kamu pilih raket, kamu dapat raket. Mohon maaf. Sur, ini kita kasih. Kamu itu wasit, bukan orang tua yang pilih kasih ya. Iya. Satu kasih raket. Oke, okay. Astaga. Oke. Okay. Pak, itu yang masalah pasca itu yang ngontrak di tempat Bapak gimana? Alah, apaan sih? Servis apa? Saya. Oke. Bola siap. Kosong, kosong, omong kosong. Omong kosong kalian ini. Semuanya yang kalian bicarakan lah omong kosong. Kosong kosong skor, bukan? Ya kosong kosong. Siap. Malah rasi. Serve pertama. Ah, oh game. Baru satu. Satu kosong. Out, Pak. Out, Pak. Enggak nih. Out, Pak. Kita lihat di VAR. Sur. Ini Sur, VAR-nya. VAR-nya mana, VAR-nya? Ini nih, VAR-nya mana? Replay. Kita lihat dulu ya. Kita di sini ya. Penalti. Itu bola. Out. Wah, out. Masuk. Satu. Ah, double Pak. Pelanggaran kan? Poin saya enggak lihat. Lu ngapain aja? Saya lihat. Oke, masuk. Saya enggak lihat dia bilang dari tadi di situ ngapain aja. Itu soalnya ada. Wasit itu kan tugasnya cuma ngelihat. Iya ini Pak, ini yang ngalangi nih, ini jatuh. Oke. Perte. So, ayo main. Itu. Perte. Apaan sih, so? Itu. Pak RT. Apa sih? Neng, apa? Ngomong-ngomong sama Pak RT. Maaf, bentar ada urusan penting ya, bentar. Pak, saya dari tadi manggil sampai nama lengkap Bapak saya panggil loh, Pak. Ganggu kegiatan saya kenapa sih? Pak RT, di warga RT 5 itu ada yang pelihara tuyul. Surya juga tahu tuh, Pak, katanya. Saya mau bilang dari tadi Bapak ngajakin main bulu tang mulu. Pak, nih warga sini banyak yang berita kehilangan. Duitnya pada hilang, Pak. Ya elah, duit hilang mah salah naruh. Kok zaman gini masih percaya sih yang gitu-gitu? Pak, ini kita harus bertindak. Kalau enggak nanti orang-orang makin di sini kalau misalkan kita kelaparan gara-gara tuyul gimana? Tuh. Apa urusannya kelaparan gak kayak dulu? Ya iya, saya nyimpen dolar aja hilang, tuyulnya ke money changer. Udah gini aja deh. Ini kayaknya kemarin si Ardit waktu ke rumah ngomong gitu. Mau apa? Iya, curiga ada yang merah tuyul. Ini kayaknya gini, besok berkumpul deh ke rumahku ya. Oh gitu. Kita rapatkan dulu. Ya, besok ya, Pak. Hah? Besok ya, saya besok pulang kumpul dulu. Di rumah. Pak, ini bayaran gimana, Pak? Hah? Bayaran gimana? Orang ini udah waktunya kumpul-kumpul. Loh, ini gimana sih, Pak? Udah.